Assalamualaikum teman-teman. Ya, satu lagi HP bekas berkualitas ya. Ini HP Realme. Dari tampilan fisik backdoornya kayaknya ada sedikit lecet-lecet. Ya, kita akan coba nyalakan untuk melihat fungsi-fungsinya yang lain apakah masih normal atau tidak. Ini akan dijual dengan harga berapa ya? Kita akan lihat dulu fungsinya, baru kita tentukan harga. Oke, tampaknya sudah menyala. Ya, tampaknya di bagian layar ada sedikit garis hitam ya. Tapi untuk layar sentuh kayaknya berfungsi dan normal. Ya, kita lihat tentang ponsel. Oh, ternyata masih bahasa Inggris ya. Kita roba dulu ke bahasa Indonesia. Negaranya kita roba ke Indonesia. Untuk bahasa dari Inggris kita coba ubah ke bahasa Indonesia untuk mempermudah settingannya. Oke, sudah berubah ke bahasa Indonesia. Untuk tentang ponselnya, ini HP, ternyata HP Realme C2 dengan ini RAM 2, penyimpanan teleponnya 16 GB ya. Oke, kita kembali, kita tes kameranya. Oke, masih berfungsi dengan baik. Ya, jadi ini karena ada minus sedikit tadi, ada garis hitam di LCD atasnya sana. Saya akan coba jual murah saya di harga Rp450.000. Oke, demikian tutorial ini reviewnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya kami bisa terus memberikan video-video menarik lainnya. Terima kasih.